Halo Bunda, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Miss Book, tentunya di Dapur Mbok. Kali ini Miss Book bakalan bikin puding brownies berbahan dasar drink beng-beng. Ini kayaknya minuman baru, belum pada tahu ya. Kali ini Miss Book bakal bikin ini. Lumayan bisa buat buka puasa ataupun takjil berbuka puasa. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk bunda-bunda. Semoga ibadah puasanya lancar, amin. Nah, langsung aja kita bahas bahan apa aja yang digunakan Miss Book. Di sini ada satu bungkus roti tawar, nggak ada pinggirannya, yang putih. Kemudian dua bungkus sus saset minuman drink beng-beng. Kemudian 2 sendok makan coklat bubuk, 2 saset susu Indomil yang coklat, kemudian 1 bungkus Nutrijel coklat, dan 2 bungkus agar swallow yang coklat juga. Dan kemudian ada lagi, lupa maaf, 3 bungkus susu Ultramil yang coklat. Ultramilnya pakai yang 250 ml ya. Lalu kemudian 4 sendok makan gula pasir. Langkah pertama, kita buka dulu susu coklat Ultramilnya. Kita tuang susu UHT. Kemudian gula pasir 4 sendok makan. Kalau nggak suka terlalu manis, bisa di skip gula pasirnya karena berbahan bahannya udah manis, tapi di sini Miss Book pakai gula pasirnya 4 sendok makan aja. Selanjutnya kita aduk. Lalu kita suwir-suwir roti tawarnya. Maklum bunda, efek puasa jadi agak ngeblend dikit. Kita aduk terus sampai si rotinya hancur. Ini kita aduk-aduk terus sampai dianya hancur, nanti si rotinya. Nah, langkah selanjutnya
Kita masukkan 2 saset susu kental manis Indomil coklat. Kita aduk lagi. Lalu 2 sendok makan susu coklat bubuk. 1. Kita aduk lagi. Lalu kemudian 2 saset dan 1 saset Nutrigel coklat sama 2 saset agar swallow yang coklat. Lalu bahan utamanya yaitu minuman drink beng-beng. Baunya mantap. Kita aduk sampai rata. Setelah udah rata, langsung aja kita rebus sampai mendidih. Nah, ini udah rata. Yuk, kita langsung aduk. Kita langsung rebus. Kita rebus pakai api yang sangat kecil ya, Bunda. Aduk terus, jangan dibiarin, soalnya kalau dibiarin nanti dia bakalan gosong di bawahnya. Ini kita rebus sampai mendidih dengan api yang sangat kecil. Ini udah mendidih, langsung kita taruh ke cetakan.
kita biarin dingin. Kalau udah dingin langsung kita masukkan ke kulkas. Ini dia. Tuh udah jadi. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya bunda. Dan jangan lupa juga untuk dicoba. Makasih.